Sementara itu pemirsa, di tengah penerapan new normal oleh pemerintah pusat, kawasan Malang Raya Jawa Timur dinilai belum dapat menjalankan tatanan tersebut. Malang Raya masih masuk dalam kawasan rawan corona. Dalam rapat koordinasi evaluasi masa transisi Malang Raya, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan wilayah Malang Raya masih belum menjadi zona hijau atau masuk kategori sedang. Maka masa transisi masih akan dilakukan sehingga Malang Raya belum bisa menjalani fase kenormalan baru. Malang Raya masih masuk area dengan risiko sedang. Oleh karena itu, posisinya adalah masih transisi menuju new normal. Kalau sudah hijau, baru akan bisa memasuki new normal. Yang berada di garda depan untuk pendisiplinan masyarakat adalah warga masyarakat itu sendiri. Sementara Pangdam 5 Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iriansyah, meminta para kepala daerah Malang Raya, yakni Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, untuk tetap semangat menangani pandemi COVID-19. Pak Wali Kota, Pak Bupatinya kendor semangatnya untuk menjadikan kuning jadi hijau. Dampaknya terhadap Kapolres dengan Dandim itu pasti ada. Tapi kalau semangatnya kepala daerah ini terus nggak kendor, kencang terus, malah Kapolres lebih kencang lagi dibanding kepala daerahnya. Dengan evaluasi ini, berarti Malang Raya belum bisa memulai new normal mulai minggu besok. Masa transisi pun diperpanjang hingga satu minggu ke depan. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwansyah, iNews melaporkan.